Hai semua, selamat datang ke Sis Fairy Story. Hari ini Sis akan tunjukkan cara-cara membuat puding jagung. Bahan yang diperlukan adalah gula pasir, jagung manis ala krim, susu pekat, tepung kastard, dan juga air masak. Okey, mari kita mulakan. Kita masukkan satu tin jagung manis creamer. Kali ini Sis gunakan sukatan menggunakan tin bagi memudahkan proses pembuatannya. Kemudian kita masukkan setengah tin susu pekat supaya ianya lebih lemak dan berkrim. Masukkan juga setengah cawan gula pasir. Kemudian kita masukkan satu tin tepung kastard. Kemudian kita masukkan 2,5 tin air masak. Bahan-bahan ini hendaklah kita gaulkan di dalam satu periuk tanpa menggunakan api. Bila semuanya telah sebati, barulah kita masak di atas api yang sederhana besarnya. Kita tidak boleh menggunakan api yang besar kerana kita takut puding kita ini ataupun kastard kita ini menjadi hangus. Bahan ini hendaklah selalu digaul bagi mempercepatkan proses pengerasan. Okey, sekarang puding kastard kita ini telah pun menjadi pekat dan likat.
Bila ianya telah pekat begini, bolehlah dimatikan apinya dan disejukkan sebentar. Kemudian kita masukkanlah ke dalam acuan yang kita kehendaki. Sis memasukkannya ke dalam bekas plastik ini kerana ia mudah untuk dikeluarkan. Proses ini perlu dilakukan segera kerana bila kastad telah sejuk, ia akan menjadi keras. Untuk mencepatkan proses pengerasan, ia bolehlah dimasukkan di bahagian chiller peti sejuk. Sebelum kita masukkan dalam peti sejuk, kita hendaklah menutup dulu di atasnya bagi mengelakkan air ataupun benda-benda yang tidak kita ingini masuk ke dalam bekas. Sekarang puding kastad kita telah pun siap. Kita boleh potong puding ini mengikut kesesuaian dan kehendak kita. Inilah hasil puding yang telah siap. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk mencubanya. Mohon semua untuk like, share dan komen. Bagi yang masih belum subscribe, sila tekan ikon subscribe ikuti dengan tombol lonceng.